Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Seperti biasa, saya akan mereview hasil renovasi rumah di kawasan Millennium City, Parung Panjang, Bogor. Ini renovasi untuk di Millennium itu cuma sedikit aja, area dapur dan area jemur. Nah, ini kebetulan ada yang mengawasi saya di unit A818. Ini salah satunya pengawasnya yang dititipkan sama owner. Selamat pagi, Bapak Oji. Selamat pagi, Pak Firman. Ya, Pak, saya mau mereview hasil renovasi, Pak. Tolong, bagaimana, Pak? Hasil renovasi rumah saya kan Pak Oji ikut melihat juga hasilnya. Kalau menurut kasat mata saya sih lumayan bagus ya, karena emang saya udah tahu dari kontraktor Pak Firman dari sejak di Centraland sampai dia sekarang jadi kontraktor Millennium. renovasi di Millennium City. Jadi saya udah tahu kualitas Pak Firman emang sangat jempol di bawah naungan CP Trijaya Teknikal. Oke. Oke, lanjut Pak Firman, semoga sukses selalu. Amin, sehat. Terima kasih Pak Uji. Saya akan Sama-sama. lanjut ke area dalam. Dan ini hasil renovasinya. Nah, dari sini sebelumnya kan dapur bawaan developer kita hilangkan, pindah ke area sini, ke area taman. Area taman dibongkar total, digunakan untuk area dapur. Jadi ini penambahan meja dapur, meja kompor dan cuci piring ya. Ini atasnya kita dak untuk area cuci di atas, area jemur, area cuci. Nah, seperti ini. Ini kamar mandi. Lalu area atasnya yang kita renovasi. Nah, ini di proses pemasangan pintu sliding di area atas dapur ya. Ini semula di sini jendela. Jendela kita potong dan dibuang, digantikan pintu sliding. Ini areanya. Ini untuk area cuci dan jemur. Sudah disiapkan keran air bersih dan sepontak. Sekian review hasil renovasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang berminat renovasi, silahkan komen and subscribe di link YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.